Ini menceritakan seorang anak yang memiliki kepribadian yang berbeda. Yang satu sangatlah rajin dan yang satu lagi sangat pemalas. Anak rajin ini selalu saja membaca buku dan belajar di perpustakaan. Dan yang bertiga selalu saja berbuat onar di dalam kelas. Mereka selalu dimarahi oleh guru. Dan anak yang rajin selalu datang tepat waktu. Lalu, anak pemalas ini berubah. Dia ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Assalamualaikum. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum anak-anak. Ya, silakan dibuka buku paketnya ya. Halaman 50. Baik, Pak. Ya, tugas kalian hari ini adalah mencatat halaman 50 sampai halaman 59. Dapat dimengerti? Ya, dimengerti. Woi, ada pulpen enggak lu? Ah, gua minjem lah. Dapat pulpen nih, coy. Cakep. Ya anak-anak ya, besok Bapak ngasih kalian ulangan, jadi kalian malam ini belajar. Siap. Kami yuk. Ayo. Dep, ke kantin yuk. Duh, nggak dulu deh, gue mau ke perpustakaan, mau baca-baca buat besok ulangan. Ayolah, Dep. Nggak dulu deh, gue nanti aja. Oh, ya udah deh, gue duluan ya. Ya, duluan ya. Woi, kantin lah. Dah lama dulu mana sendirian aja.
Wah, Dev. Dev, ada bayar nggak, Dev? Nggak ada, nggak ada bayar. Belum ada hari ini, ulangan. Ulangan, gue belum belajar lagi. Belajar dulu lah. Ajarin gue dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita ulangan ya. Iya pak. Woi, lu udah belum? Gua mau liat dong. Belum kan gua? Saya belum, terus tiba-tiba woy. Ngumpulin lagi. Woi coy. Biasaan lu kan gitu. Ya anak-anak, waktunya udah habis, silakan dikumpulkan ya. Aduh. Gue belum kan sama sekali nih pon. Astagfirullahaladzim. Tuh, lihat tuh dia udah ngumpulin kan. Dasar, ngibul. Ngibul mulu hidup ini. Lihat ngantin gue ketemu. Set. Bugin. Parah nih. Udah lah seadanya aja. Ya anak-anak, hari ini langsung bapak koreksi ya. Ya yang bapak panggil silakan maju ke depan ya. Depri. Ya bagus ya nilai kamu 95. Alhamdulillah ya Allah. Terus Firdigan Firmansyah. Ini kamu. Ini nilai kamu berapa, lihat sini. Sini. Enggak ada otak kau. 40, Pak. Belajar yang benar. 40 apa bagusnya? Aduh, gue harus belajar nih. Nilai gue makin lama makin jelek setiap ulangan, parah. Kayaknya gue harus belajar nih sama si Depri. Terus jangan main lagi sama si Bagus sama si Ibnu. Tuh anak kayaknya bikin hancur hidup gue. Cara-cara bagus begini.